Selamat pagi guys. Hari ini kita perjalanan dari 0 km dari arah Jawa Timur di kaki Gunung Lawu ya. Ini sepanjang kiri jalan ini banyak sekali apa namanya kafe-kafe ya. Pemandangannya sangat asik di Cemoro Kandang ya. Puncak Cemoro Kandang 0 km. Pemandangan sangat asik gitu. Jadi kalau kalian piknik ke sini tuh nggak pernah ada bosannya. Udaranya sejuk, pemandangannya asik. Sebelah kanan kiri ini adalah banyak sekali kafe-kafe yang bisa kalian nongkrong di sini, ngopi-ngopi dan minum teh atau mungkin makan mie atau mungkin di sini juga yang terkenal itu adalah sate kelinci ya. Pemandangannya nih di sini seneng. Menyenangkan. Cemoro Kandang ini nanti kita akan turun ke arah Lawang Mangu. Cemoro Kandang 1800 ketinggian di atas ketinggian air. Di atas ketinggian air laut ya, 1800. Wow, ini sebelah kiri jalan ini banyak sekali kafe-kafe. Kafenya tuh kayak miring gitu ya, tapi sebetulnya bukan miring karena jalannya ini menurun ya, sehingga mereka menyesuaikan dengan ketinggian. Nah, sebetulnya mereka kan sebenarnya tegak itu karena kita yang miring ini jalannya. Ini banyak sekali kafe. Ini kalau malam pasti pak asik ini, lampu-lampunya itu pasti asik ini. Pemandangannya di sebelah kiri jalan ini asik banget, keren. Ini saya kebetulan lewat sini ini bukan hari libur ya, jadi agak sepi dan ini masih sepi sekali jam 8 pagi ya, banyak aktivitas. Kita akan menuju ke arah Mangu. Jadi ini adalah jalan baru dari Sarangan ke arah Mangu ya. Kalau kalian lewat sini, di sini banyak sekali tempat untuk ngopi yang view-nya itu bagus luar biasa. Di Tawang Mangu ini juga banyak sekali objek wisata ya. Ada Pedokan Sewu, Pemuda Muda, Skyhill, tempat berlindap-lindap ya, cekipan juga ada, banyak sekali dan yang jelas itu asik, gunung pemandangannya indah, udaranya sejuk ya. Yang terkenal di sini adalah sate kelinci. Sate kelinci itu rasanya seperti kayak sate kambing lah, bukan, maksudnya sate ayam. Ya, bumbunya pakai bumbu kacang. Dagingnya itu juga empuk ya, daging ayam ini. Tapi sih karena ada sate kelinci. Nah, ini tempat wisata Embun Lawu. Ini bagus ini, saya belum pernah kesini ya. Ada Embun Lawu. Di sini ada juga namanya Delang Pak ya. Ini Delang Pak sudah ada jalan tadi ya. Kita mau ke arah Solo ya. Wah, pemandangannya cuma itu keren guys. Sangat keren. Kalau lewat sini itu nggak pernah ada bosannya ya. Tuh di situ tuh ada pelat-pelat kecil-kecil itu. Loh, banyak ada pelat kecil. Kenapa kok? Di sini enak ini. Terkenal restoran. Wow.
airnya sudah sangat jernih ya, adem dingin. Saya pernah nginep di sini beberapa kali ya, itu di Skipan. Itu tempatnya enak banget ya. Hotel Syahdu. Thank you.
Semarang ya, pemandangannya keren ya. Tawangmangu ya, ini kawasan kulinernya Tawangmangu ya. Anda mengecumi pan belok ke kiri, ada wisata yang bagus dan ada juga bisa nginep. Sana ada nginepnya terenak, sini banyak villa juga yang bisa nginep. Dan terkenalnya itu adalah air terjun Cemoro Sewu ya. Posisinya masuk ya, masuk kanan. Di sini jalannya terus menurun ya. Kita akan terus lurus karena kita mau ke Sulu. Oke, terima kasih teman-teman untuk wisata kita, wisata kilat dari Kalasan.